Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Indra Garasi. Kali ini kita akan mengulas bursa yang ada di Klaten part 2 ya. Ya, update-nya gitu. Jadi kita akan mengulas satu persatu mobil yang sini dengan yang di pinggir jalan sana nanti. Satu-satu dulu dari Karimun nih, Karimun Wagon R. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri aja. Nomor ada di sini, harga ada di sini, variasi tahun, merek, tipe ada di sini nih. Ya. Nah, kondisinya overall seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah mulai fokus ada Terus seperti gini, ini ada jazz, cuman ini nggak ada tulisannya, mungkin pengunjung atau apa ya ini ya, nggak ada tulisannya ini. Nah, kemudian ada jazz di sini, jazz tahun berapa ini ya? 2011, jazz RS ya, AT automatic, terus nomor telepon ada di sini, warnanya hitam, udah di lapisi dengan velg yang racing ya, jadi terlihat anak muda. Nah, kondisinya seperti ini ya, overall aja ya, karena ini ada banyak mobil juga yang kita akan ulas. Nah, kita akan mengulas lagi mobil Grand Max ya, ini ya Daihatsu Grand Max, mereknya GM, 2015, ACP ini. Harga 80 juta nego, hubungi, ini ada nomor teleponnya di sini ya. Seperti ini mobilnya, overall aja yang seperti ini, velg-velg ya kayak gini aja lah ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada Yaris ini, Toyota Yaris 2008 original ya, variasi original lah. Mungkin itu bodinya yang original ya. Wah. Terus nomor telepon ada di sini, nego. Oh ya, kok nego sih? Harganya ada di situ nego ya. 5 juta overallnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, yang bagian sini sudah ya. Kita lanjut ke pinggir jalan sana. Agak rame ini di suasana bursanya. Di sini ada Terios TX AT EMT apa AT ini ya? Kok ada campuran M sama A ya? apa ini? Kayaknya M ya, MT. 2012, 119 juta nego nomornya itu. Kita lihat dalemannya. Oh, itu MT ya. MT berarti manual. Manual. Nah, ini nomornya ada di sini nih, ya. Kalau kalian yang berminat, hubungi yang nomor yang ada di situ aja dah. Nah, ini oh, kondisi overallnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya ya. Ada mobil apa lagi nih? Kijang SGX 18 2003 Orinan, berarti original. Oh iya, kaleng ya. 68 juta nego, hubungi di sini ya. 2003 bensin kalau nggak salah ini. Nah, kondisi overallnya seperti ini ya. Nah, oke, kita lanjut ke Suzuki. Apa ini, Sidekick ya? Sidekick itu ada tahun ini, tahun 97, terus gaul variannya. Oh, gaul, jadi cocok untuk anak muda yang gaul ya, bapak-bapak. Kalau yang gaul ya cocok sih. Harga 53 juta nomor ada di situ, kondisinya overall seperti ini ya. Seperti ini ya, lumayan mulus ya,
istimewa. Cuman kondisinya nanti bisa kalian cek sendiri atau yang minat ya. Kita lanjut ke mobil berikutnya, yaitu mobil apa ini? Suzuki Splash tahun 2013, automatic original. Harganya belum dikasih tahu, nomornya ada di situ. Nah, kalau kalian yang berminat, hubungi aja nomor yang aku tadi record di video ini tadi. Nah, ini kondisinya overall ya lumayan. Tuh, nomornya satu lagi ya, nomornya nih, catat. Aku tunggu. Udah, oh ya. Oke, kita lanjut ke mobil selanjutnya apa nih? Honda Jazz nih ya. RS automatic, oh, automatic warna putih. Nah, cocok nih. Ini TV double din, terus nomor ada di sini, harganya ini ada ya, tertera nih di sini. Jazz RS automatic warna putih, sangat diidolakan sekali ya. Nah, kondisi overall seperti ini. Nah, lumayan mulus. Kita lanjut ke apa lagi nih? Avanza ini ya, Avanza. Avanza tahun berapa nih? Tahun 2013. Upgrade G. Oh ya, ada tulisannya E menuju G ya. Harga 100 juta nego, nomor ada di situ. Iya. Ini Avanza E tapi udah dikasih fog lamp. Terus velgnya ada racing. Terus itu ada spoiler juga ya. Ya, udah di upgrade G berarti. Kondisi overallnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke mobil terfavorit kita, yaitu Panther. Apakah masih original? Kita lihat Isuzu Panther New Royal tahun 2000. Oppo Eneng, berarti Oppo Eneng. Oh, Oppo Eneng maksudnya. 67.750.000 nego. Ya, berarti anggap aja kalau dibulatkan ya inilah harganya ini, nomornya ini. Kita cek kaleng ini, teman-teman. Kaleng. Duh, kok saya jadi suka ya. Wah, kaleng ya, teman-teman. Duh, bagus sekali ini. Original masih kaleng sekali. Apa minta Bapak beli ya? Ini bagus sumpah ini. Ya, ya amit-amit sih ya. Yang anu ya, ini soalnya bagus ini. Nah, bodinya tuh kok pokoknya bagus sih. Harga 67 juta ya. Nomornya tadi ini. Nah, ini nomornya ada di sini ya. Terus kita lanjut ke Kijang Nas. Nah, Kijang Nas Moko. Toyota Kijang. Apa ini? Toyota Kijang tahun 92. Tape itu apa ya? Tape USB, AC dingin. Harga segitu, kalau kalian yang minat hubungi aja di nomornya ya. Ini yang punya Kijangnya ini. Kita lihat. Ya, lumayan teman-teman, masih breng. Kondisi sampingnya ini seperti ini, cuman itu pintu belakang belum ada yang samping kanan, jadi mungkin ini yang agak lama. Nah, ini kiri ada. Oh, tapi ini nggak apa-apa sih, ini kondisinya seperti ini. Samping-samping kap mesin tadi anu ya, kaleng. Nah, ini ada Brio. Nah, ini tulisannya di dalam ini EMTO manual 2014, harga segitu ya. Gopis nego tipis mungkin ya. Nomornya ada di sini. Yang itu salah, jadi nulisnya yang dari sini aja 082 itu ya. Kelihatan.
ya. Kondisi overallnya